Ingat untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Jadi USDJPY juga akan mungkin rebound. Ya, USDJPY adalah salah satu mata uang yang paling lemah selain EURUSD. Jadi indeks dolar menguat rebound sesuai dugaan kita. Thank you.
Demikianlah pembahasan outlook kali ini. Ingat, pasang stop loss, target yang rasional. Terima kasih. Saya Wahyu Laksono. Salam profit.